Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam istiqamah, dimudahkan dalam memahami pelajaran. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi ilmi shorfi jilid yang pertama. Kita masih di pembahasan tasrif amr gaib atau yang disebut dengan lamul amr, ya, huruf lam yang memberikan makna amr atau perintah yang masuk pada fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mu'rab yang akhirannya bisa berubah-ubah. Kita sudah latihan pertama, sekarang lanjut latihan yang kedua. Ya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, penulis menyebutkan at-tamrin as-sanid, latihan yang kedua, tarjim ila lughatil arabiyah, terjemahkan ke dalam lughah Arabiyah, bahasa Arab. Yang pertama, suruhlah dia seorang laki-laki masuk. Maka yang terfikirkan adalah fi'il madinya terlebih dahulu atau fi'il mudhari'nya, yaitu dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Kemudian langkah berikutnya membuat fi'il amrnya, afan, memasukkan lam amrnya. Tinggal masukkan lam amrnya menjadi liyadkhul, ya, suruh dia seorang laki-laki masuk, atau juga diterjemahkan hendaklah dia seorang laki-laki masuk. Kemudian yang kedua, suruh mereka seorang mereka banyak lelaki tidur, berarti raqada yarkudu. Yarkudu, ya, masukkan lam amr jadi liyarkud, ya fan, liyarkudu, ya, panjangkan mereka. Iya kan? Yarkudu, yarkudani, yarkuduna. Gitu kan? Yarkudu, yarkudani, yarkuduna. Yarkuduna ini mereka, laki-laki tidur. Betul? Nah, kemudian kemasukan lamul amr, maka nunnya yang dihapus. Jadi nunnya dihapus. Yarkuduna, nunnya dihapus, menjadi yarkudu, gitu panjang ya. Dilafalkannya panjang. Yarkudu, gitu. Baik. Ini memang belum dicontohkan di atas sih. Di tamrin 1 tidak ada contohnya. Karena tamrin 1 itu hanya mencontohkan bentuk fi'il mudhari pada domir huwa. Sedangkan domir-domir lainnya tidak dicontohkan. Ya. Tipe nomor 3, suruh mereka berdua perempuan makan. Berarti makan itu akala yakulu. Yakulu ditasrif ke domir huma. Ya, huwa, huma, hum. Huma hunna, berarti domir huma maka menjadi yarkudani, yarkudani. Kemudian dimasukkan lamul amr, nunnya dihapus. Pokoknya setiap fi'il mudhari yang akhirannya ada nun yang bunyinya akhirannya una, ani atau ina, una, ani atau ina. Contohnya di sini yakulani, ya, dua orang perempuan makan. Dia atau mereka berdua perempuan makan, yar yakulani, masukkan lamun amr jadi ya liyakula, nunnya dihapus, supaya atau hendaklah mereka berdua perempuan makan, liyakula, gitu. Jadi bukan lagi dengan sukun, karena sukun itu hanyalah pada fi'il mudhari yang bentuknya sahih akhir. Sahih akhir apa? Sahih akhir itu fi'il mudhari yang akhirannya itu huruf sahih. Contohnya liyakhruj, akhirannya jim, itu sahih. Liyarkud, akhirannya dal, itu huruf sahih. Dan seterusnya, selain huruf cacat. Apa huruf cacat? Alif, wau, ya. Pokoknya kalau akhirannya bukan alif, bukan wau, bukan ya, maka kita katakan akhirannya sahih akhir. Kalau akhirannya sahih akhir, maka kita masukkan lamul amr, amr gaib ini, menjadi akhirannya sukun. Tapi kalau fi'il mudhari'nya jenisnya adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah jenis fi'il mudhari' yang akhirannya ada nun.
ya, seperti akhirannya bunyinya una atau juga ani atau ina. Maka caranya membacanya ketika masuk lam amr ini atau amr goib ini, akhiran nunnya yang dihapus, bukan lagi dengan sukun. Tapi ya, kita lihat nomor 4 ya. Suruh dia seorang perempuan pulang, atau hendaklah dia seorang perempuan pulang. Maka pulang itu apa bahasa Arabnya? Berarti roja'a yarji'u. Ya kan? Roja'a yarji'u. Yarji'u, masukkan atau ubah dulu ke bentuk dia seorang perempuan menjadi tarji'u. Tarji'u kemudian masukkan lam amr, lam untuk perintah. Jadi litarji', gitu kan? Litarji', hendaklah dia seorang perempuan pulang. Baik. Nomor 5. Suruh mereka seorang, ah bukan seorang, kalau mereka ya, suruh mereka banyak perempuan masuk. Masuk berarti dakhala yadkhulu. Yadkhulu ubah dulu ke dhamir hunna. Ya kan? Perempuan mereka, perempuan hunna. Berarti yadkhulna. Ya kan? Yadkhulna. Sudah? Ah, yadkhulna kebetulan, yadkhulna ini fi'il mudhari' yang mabni. Mabni apa? Akhirannya tetap. Taib, ingat aja istilah membina rumah tangga. Mabni dari kata bana ya bani. Kemudian muncul istilah bina yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan istilah membina. Membina rumah tangga misalnya. Kenapa disebut membina rumah tangga? Karena harapannya ya seorang kepala rumah tangga itu bisa membina keluarganya, membuat jadi langgeng. Rumah tangganya itu bina, langgeng, tetap. Sehingga istilah mabni artinya akhirannya tetap. Contohnya pada nomor 5 ini, mereka perempuan masuk itu kan berarti ya yadkhulna. Yadkhulna ini fi'il mudhari yang tetap akhirannya, mabni. Sehingga ketika kemasukan lamul amr, kita masukkan li ya. Jadi liyadkhulna Ya. sama, tidak berubah karena tetap liyadkhulna. Gitu ya. Jadi gampangnya cara menghafalnya, fi'il mudhari yang akhirannya tetap itu ada pada domir hunna dan ada pada domir antunna. Hunna dan antunna. Minimal itu. Minimal dua itu. Ya. Kemudian nomor 6. Suruh mereka, para lelaki, keluar. Keluar berarti khoroja ya khruju. Ya khruju. Ya khruju ditasrif dulu ke domir. Mereka laki. Berarti hum. Berarti ya khrujuna. Ya khruju. Ya khrujuna, ya kan? Ya khrujuna akan masukkan lamul amr. Li. Jadi li ya khruju, nunnya dihapus. Li ya khruju gitu ya. Supaya atau artinya hendaklah mereka para lelaki keluar. Nomor 7. Suruh dia seorang laki-laki datang. Datang berarti yang gampang apa? Pakai ja'a. Ja'a agak susah ya. Ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u. Fi'il mudhari'nya yaji'u. Taim. Ja'a. Atau pakai yang gampang yang lain ya. Kodima. Ya, pakai kodima aja. Kodima juga artinya datang atau tiba. Bedanya apa kodima dengan ja'a? Kalau ja'a itu datangnya. Datang dalam artian. Badannya itu belum. Belum tentu ada di tempat. Jadi kedatangannya itu tidak mesti real. Gitu. Tapi kalau kodima, maka dia udah di tempat. Makanya dalam dalam sirah, dalam kitab-kitab sirah sejarah, seringnya dipakainya kodima. Kodima Syekh misalnya al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi fil Basrah misalnya gitu. Jadi sudah datang, orangnya sudah di tempat. Tapi kalau ja'a itu kadang belum di tempat, masih di perjalanan, gitu ya, masih berjalan. Ini pakai ja'a. Atau secara umum maknanya luas. Tapi kalau kodima itu spesifik, orangnya sudah benar-benar di tempat. Nah, ini kodima. Kita cek ya di kamus, kodima maka fi'il mudhari'nya apa? Yaqdamu. Oh, yaqdamu. Qadima ya qadamu artinya ja'a. Itu ada di kamusnya. Qadima ya qadamu maknanya adalah ja'a.
atau ata sama ya, maknanya datang. Tapi yang lebih gampang kosakatanya kodima yakdimu ini dibandingkan jaa atau ata. Jadi makna datang itu ada tiga yang populer. Jaa, ata, dengan kodima. Nah, kita ubah ke mudhorinya, fiil mudhorinya yaqodamu. Tiba atau datangnya, coba ya. Yaqodamu. Kemudian maknanya dia seorang laki-laki, berarti ya sudah benar yaqodamu ya. Lebih tepatnya pakai jaa. Karena ini baru disuruh. Orangnya belum datang. Ya. Sehingga pakai jaa barangkali lebih tepat. Kalau jaa fiil mudhorinya adalah yaji'u. Jaa Jadi yaji'u. Kemudian masukkan lam amr. Jadi apa itu? Yaji'u. Jadi yaji gitu, jadi pendek. Nanti ya-nya dihapus. Jaa yaji'u itu kan ada ya ya pada fi'il mudhari'nya, ada ya kan, sehingga pelafalannya itu intonasinya mengayun. Berayun ya kan, yaji'u itu kan ada ya. Setelah jimnya ada ya kan. Nah, kemudian karena ada lam amr, hamzahnya kan jadi sukun. Hamzah huruf terakhirnya, U-nya itu jadi sukun, betul? ya. Nah, kemudian sukun berdampingan, bersebelahan itu tidak boleh dalam kaidah bahasa Arab. Sukunnya hamzah pada kata yaji'u, huruf terakhir hamzah, gara-gara ada lam amr ini masuk amr goib, ketemu sebelumnya ada ya sukun juga, yaji'u. Kan nggak boleh tuh sukun berdampingan, maka ya sukunnya dihapus saja. Jadi la li yaji gitu. Li yaji. Li yaji. Ya, supaya atau hendaklah dia seorang laki-laki datang. Baik ya. Kemudian nomor 8. Suruh mereka perempuan menulis. Menulis itu kata bayak yaktubu. Mereka perempuan itu domirnya hunna. Berarti menjadi yaktubna. Yaktubna itu fi'il mudhari yang mabni. Sehingga akan masukkan lam bentuknya sama. Li yaktubna. Li yaktubna. Baik. Terus ya. Kemudian nomor 9. Suruh mereka berdua perempuan pergi. Pergi zahaba yazhabu. Yazhabu tasrif pindahkan ke ubah ke bentuk domir huma. Mereka berdua perempuan kan huma. Ya kan? Berarti jadikan apa? Yazhabat. Tazhabani. Tazhabani. Tadi berarti ada yang keliru yang di atas ya. Di atas yang mereka berdua perempuan juga mana tadi? Nomor 3 dia. Suruh mereka berdua perempuan makan. Akala yakulu. Berarti kalau mereka berdua huma. Berarti takkula. Takkulani. Afan ya, salah tadi ya. Takkulani yang nomor 3 dulu. Kita kembali ke sana. Takkulani. Kemasukkan lam. Lam amr. Amr goib. Jadi li takkula. Gitu ya. Baik. Dia nomor 9 pun sama berarti. Yadhaba, yadhabu jadi tazhabani. Kemasukkan lam amr jadi litazhaba. Supaya mereka berdua atau hendaklah mereka berdua perempuan pergi. Yang terakhir, suruh dia seorang perempuan membaca. Baik, membaca berarti qara'a yak, yaqra'u. Yaqra'u ubah ke dhamir hiya. Dia seorang perempuan hiya. Berarti jadi apa? Taqra'u. Ya, jadi apa? Taqra'u ya. Dia seorang perempuan membaca. Tapi masukkan lam amr jadi litaqra. Litaqra saja. Ya, nanti insya Allah untuk apa pembagian fi'il mudhari itu jadi ada tadi fi'il mudhari sahih akhir, mu'tal akhir itu dipelajari di antaranya di ilmu nahu. Ya, nanti kalau sudah belajar ilmu nahu akan lebih jelas. Baik. Berikutnya ada fi'lun nahi, kata kerja larangan dari kata nahi mungkar. Lebih gampang mengingatnya itu. Nahi mungkar, melarang kemungkaran, maka fi'lun nahi kata kerja larangan terjemahnya adalah jangan. Cirinya diawali dengan la. Kita baca artinya huwa fi'lun dalla ala talabit tarki biwasitati idkhali la annahiyati alal mudhari'i. Dia adalah fi'il yang menunjukkan tolabit tarki. Ya. Meminta agar
meninggalkan perbuatan tersebut. Tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Biwasitoti dengan perantaraan idkholi la annahiyati masuknya la nahiyah, la larangan. Alal mudhari'i pada fi'il mudhari'. Contohnya mislu la tazhab. Apa artinya? Janganlah engkau pergi. Pergi. Ya. Janganlah engkau pergi. La tashrab, janganlah engkau minum. La tarji', janganlah engkau pulang atau kembali. La takhruj, janganlah engkau keluar. Keluar. Ini ada makna jangan. Sehingga efeknya apa? Menjadikan akhirannya sukun. Fi'il mudhari'nya akhirannya sukun. Kalau pada fi'il mudhari' jenis sahih akhir. Akhirannya sahih, nggak ada huruf cacat. Tapi kalau akhirannya nun, nanti sama, nunnya dihapus. Misalnya yaktubuna, kemasukan la gitu. Atau taktubuna, jadi la taktubu gitu. Kan banyak dalam ayat ya. Wala taqrabuz zina. Nah, janganlah kalian dekati zina. Itu kan awalnya taqrabuna. Nunnya dihapus. Wala taqrabuz zina. Contoh yang seperti di kitab ini. La tazhab, la tashrab, la tarji', la tahruj. Bentuk modal yang paling sederhana juga terdapat dalam hadis. La tagdob. Ya kan? Janganlah kamu marah. Dalam ayat Quran juga ada. Ya, la tahzan. Innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita. Ya, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita tasrif. Tasrifnya hanya pada dhamir mukhatab orang kedua. Karena yang namanya melarang itu sama seperti memerintah. Hanya yang diperintah itu umumnya adalah orang yang ada di hadapan kita. Sehingga pakainya dhamir mukhatab atau orang kedua saja. Yaitu dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita coba. La tazhab, la tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Benar ya? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Perhatikan. Kita bahas sedikit. La tazhab. Kenapa bisa begitu? Karena awalnya tazhabu. Dia kena la, ada la di situ melarang, maka akhirnya jadi sukun. Kemudian yang kedua, la tazhaba aslinya adalah tazhabani. Nunnya dihapus karena kemasukan la itu. Yang la larangan ini ya, la nahiya. La tazhabu sama aslinya tazhabuna. Ya, nunnya juga dihapus. La tazhabi aslinya tazhabina. La tazhaba aslinya aslinya tazhabani, nunnya dihapus. Yang terakhir, la tazhabna. Karena tazhabna ini domir antunna. Tadi anak katakan ada dua domir dalam tasrif ini. Yang dia bentuk fi'il mudhari'nya mabni. Tidak bisa berubah. Yaitu domir hunna. Mereka perempuan. Dan domir antunna. Kalian perempuan. Contohnya di sini antunna. La tazhabna. Janganlah kalian kalian perempuan pergi. Sehingga tetap seperti itu. Tidak berubah. La tazhabna. Baik. Kita lihat tamrinnya. La tajlis. Kita masukkan barang-barang saja. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisa. Janganlah kamu duduk. Ya. Kemudian anda la taqra, janganlah kamu membaca. La taqra, la taqra. La taqra'u, la taqra'i, la taqra'a, la taqra'na. Ya, berikutnya la tal'ab, janganlah kamu bermain. Bermain, janganlah kamu bermain. La tal'ab, 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 la tal'ab. Baik. Yang terakhir la tarji', janganlah kamu pulang. La tarji', la tarji', la tarji', la tarji', la tarji', la tarji'na. Baik, ini at-tamrin yang al-awwal yang pertama. At-tamrin yang tsani seperti biasa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama la ta'budu, janganlah kalian laki-laki beribadah, beribadah atau menyembah. La takfuri, janganlah engkau seorang perempuan berbuat kafir.
kafir atau ingkar. La Oh, ingkar. tamna'a, ini ada dua maknanya ya. Janganlah engkau, janganlah kalian berdua laki-laki atau perempuan Menahan. menahan, Menahan. mencegah ya, atau melarang. Boleh juga. La tas'alna, janganlah kalian perempuan Bertanya. bertanya. La taf'alu, janganlah kalian para lelaki Melakukan. berbuat atau beramal Berbuat. juga boleh. La tashrabi, janganlah engkau seorang perempuan Minum. meminum Meminum. atau minum ya. La tanzuru, janganlah kalian para Jangan para lelaki melihat 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 atau memandang. Dan yang terakhir, la takzibu, janganlah kalian para lelaki berbohong berbohong atau berbohong. berdusta. Baik ya, insya Allah ini mudah. Yang berikutnya, tarjim ila lughatil Arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kebalikannya, janganlah kamu seorang laki-laki masuk, berarti dakhala yadkhulu, berarti diubah jadi tadkhulu. Berarti La la tada. tadkhul, la tadkhul, janganlah kamu seorang laki-laki masuk. Nomor dua, jangan pulang kamu sekalian para Perempuan. perempuan. Berarti pulang, Tarjiana. roja'a yarji'u, ubah ke domir an Tarjik. antunna jadi tarji'na. Berarti la Tarjik. tarji'na, Tarjik. la tarji'na, janganlah pulang kamu sekalian para perempuan. Yang ketiga, janganlah duduk kamu berdua perempuan. Duduk berarti jalasa Tarjik. yajlisu, yajlisu ubah Tarjisa. ke domir antuma jadi tajlisa. Tarjisa. La la tajlisa ya, Salam. janganlah duduk kamu berdua perempuan. Yang keempat, janganlah pergi kamu seorang laki-laki. Pergi yadhabu, ubah ke domir anta jadi tazhabu, masukkanlah jadi la tazhab. Yang jadi sukun akhirnya. La tazhab. Yang kelima, jangan tidur kamu sekalian laki-laki tidur, yarkudu, ubah ke domir antum, ya kan? Antum jadi tarkuduna, kemudian masukkan la, la nahiyah untuk melarang, jadi la tarkudu, la tarkudu ya. Taib. Alhamdulillah. Masih ada. Nomor 6. Jangan malas kamu seorang laki-laki. Apa malas? Kasal. Fi'il madinya adalah kasal. Fi'il mudorinya apa? Kasal. Kasal. Iya, fi'il mudorinya apa? Afwan, kasilah ya. Kasilah Kasilah fi'il ya. madinya. Fi'il mudorinya adalah Yaksu. yak salu. Oh, yak salu. Kasilah yak salu. Yak salu. Iya, kasila yaksalu. Ya, artinya malas. Baik, sudah. Yaksalu ya. Yaksalu. Sudah. Butuh la taksal. Baik, sebentar. Ada yang juga mengatakan di kamus itu yaksilu juga. Jadi bisa yaksalu, bisa yaksilu. Ya. Oh, la taksil. Sementara pakai yang yaksilu dulu. Yaksilu. Berarti jadi La kamu taksil. ya, taksil ya, berarti la taksil, janganlah kamu malas seorang laki-laki. Yang ketujuh, ya. jangan bersedih kamu seorang La perempuan. Berarti la tahzani. la tah la tahzani ya, la tahzani, janganlah kamu bersedih seorang perempuan. Yang kedelapan, jangan naik kamu sekalian laki. Naik itu rafa'a yarfa'u, yarfa'u, ubah ke Ya, Pak. domir kamu sekalian laki-laki, domir antum. Jadi apa? Tarfa'una. Kemudian Ya, masukkan Pak. la. Jadi la tarfa'u, janganlah naik kamu sekalian laki-laki. La tarfa'u. Yang nomor 9. Janganlah mendengarkan kamu berdua perempuan. Mendengarkan sami'a yasma'u. Yasma'u ubah ke domir antuma. Jadi nastasma'ani, tasma'ani, masukkan la nahiyah, la larangan. Jadi la tasma'a, ya kan? La tasma'a, begitu ya. La tasma'a. Yang terakhir, janganlah datang kamu sekalian perempuan. Berarti domir antunna, datang. Tadi pakai ini aja. Ja'a yaji'u. Ya.
Jadi taji'u, taji'u ubah ke domir antunna, jadi taji'na. Ya tajik lah. La taji'na, gitu. Nah. Janganlah kalian perempuan datang, la taji'na. Baik, selanjutnya ada pertanyaan? Ustaz, ja'a ini kalau jadi fa'alanya apa ya Ustaz? Jim, ya dan ain gitu Ustaz. Jim, alif dan hamzah. Oh. Ja'a. Oh, Ja'nya kan ja'a. panjang. Ya, ja'nya kan Aja. panjang. Itu ada alifnya. Ja'a. Jim, alif, hamzah. Itu fi'il madinya. Ya. Ketika, tapi ketika dia menjadi Mudore. yaji, itu alifnya Berubah. jadi ya itu ya, ya Betul. bengkok ya, sorry. Alifnya jadi ya bengkok. Sehingga Oh. inilah namanya nanti, ini termasuk fi'il yang cacat. Ada huruf cacatnya kan? Ya. Nah, ini nanti insya Allah pelajarannya lebih lanjut di sorof level-level berikutnya. Nanti dibahas level-level berikutnya. Ya. Kalau di Al-Kahfi ini nanti di jilid yang kedua atau ketiga, ya, atau nggak salah yang ketiga nanti. Nanti kita lihat ya, fiil-fiil yang cacat nih. Memang dia gampang berubah. Awalnya fiil madinya alif, ada alif nanti berubah jadi ya. Kadang ya jadi dihapus gitu, tiba-tiba dihapus ya, seperti itu. Ini namanya huruf cacat, labil ya, nggak apa, nggak tetap. Seperti itu bentuknya berubah-ubah, namanya fiil cacat tadi ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ustaz. Ayo lanjut ya. Semampu kita lanjutkan. Tasrif fi'il nahi al-muttasili bidhamiri nasbin. Fi'il tasrif perubahan fi'il nahi yang bersambung dengan dhamir nasab ya. Dhamir nasab itu kata ganti yang biasanya dijadikan sebagai objek dalam kalimat. Letaknya paling akhir bersambung dengan fi'ilnya. La tas'alhu contohnya di sini. Janganlah engkau seorang laki-laki Padanya. bertanya kepada dia seorang laki-laki. Gitu kan? La tas'alhuma, janganlah engkau seorang laki-laki bertanya kepada mereka berdua laki-laki Laki-laki. atau perempuan. Perempuan. Dan la tas'alhum, janganlah engkau seorang laki-laki bertanya kepada mereka para lelaki. Laki-laki. La tas'alha, janganlah engkau seorang laki-laki bertanya kepada dia seorang perempuan. La tas'alhuma, samanya seperti di atasnya, janganlah engkau seorang laki-laki bertanya kepada mereka berdua laki-laki atau perempuan. La tas'alhunna, janganlah kau seorang laki-laki bertanya kepada mereka para Itu perempuan. para perempuan. La tas'alni, janganlah engkau seorang laki-laki bertanya kepadaku. Yang terakhir, la Tasalni tas'alna, kemana? janganlah engkau seorang laki-laki bertanya kepada kami Kita atau kita kita. Boleh ya, kami atau kita. Baik, kita tasrif latihannya, tasrif at-tamr kita al-awwal, sharif al-af'al al-atiyah, tasrif fiil-fiil berikut ini. La tansurhu, tinggal ikuti saja. La tansurhu, la tansurhuma, la tansurhum, la tansurha, la tansurhuma, la tansurhunna, la tansurni, la tansurna. Artinya janganlah engkau seorang laki-laki menolongnya, ya, nyanya ini bisa berubah-ubah tadi. Nyanya, bisa dia, bisa mereka, dan seterusnya. Yang kedua, la ta'murhu, janganlah engkau memerintahnya. La ta'murhu, la ta'murhuma, la ta'murhum, la ta'murha, la ta'murhuma, la ta'murhunna, la ta'murni, la ta'murna. Ingat-ingat, ain fi'il selalu harokatnya tetap. Tidak berubah ketika di tasrif. Ain fi'ilnya ta'murhu, la ta'murhu apa di sini? Ain fi'ilnya mana? La ta'murhu. Ain mim. Mim ya. Dari kata fa'ala. Templatenya fa'ala berarti amaro. Berarti fa'ain fi'ilnya itu tengah-tengahnya. Mimnya. Nah mimnya dhommah. Maka ketika di tasrif ya selalu dhommah. Walaupun contohnya la tas'alhu. Jangan ikut-ikutan tas'alhu. Karena tas'alhu ain fi'ilnya adalah hamzah. Dan fathah hamzahnya. Sehingga berbeda. Jangan ikut-ikutan tas'alhu. Nah, mimnya tetap dhamma, jangan sampai ikut-ikutan tas'alhu jadi
La tak marhu gitu enggak ya, tapi tetap la tak mur, tetap mu ya, dijaga sampai akhir. Taib. Berikutnya la tadribhu, janganlah engkau seorang laki-laki memukulnya. Tadrib, lihat roknya ain fiilnya kasrah, dijaga kasrah. La tadribhu, la tadribhuma, la tadribhum, la tadribha, la tadribhuma, la tadribhunna, la tadribni, la tadribna, la tadribni, la tadribna. Baik, berikutnya. La tamna'hu. Terakhir ya. La tamna'hu, janganlah kamu seorang laki-laki melarangnya, mencegahnya. La tamna'hu, la tamna'huma, la tamna'hum, la tamna'ha, la tamna'huma, la tamna'hunna, la tamna'ni, la tamna'na. Baik, insya Allah ini mudah. Berikutnya tamrin yang kedua ada tamrin at-tarjim ila lughatil Indonesia. La tas'aluni, janganlah kalian kalian bertanya kaliannya kepadaku. siapa? Janganlah Kalian kalian, laki-laki, para laki-laki bertanya kepadaku. kepadaku. Aku. La tas'alhum, janganlah engkau Bertanya seorang kepada mereka laki-laki laki-laki. bertanya Bertanya kepada mereka laki-laki. La tas'alihi, janganlah engkau kamu perempuan, kamu perempuan kamu perempuan, bertanya kepada dia apakah dia seorang perempuan? Perempuan. laki-laki. Dia seorang laki-laki. Oh, Hi itu kan, ini. hi Pemakaian itu, who dan he. ya, hi bentuk lain dari who yang artinya sama, dia seorang laki-laki. Jadi hi, kenapa jadi hi? Kasroh karena sebelumnya ada ya sukun, sehingga dia jadi kasroh. Ikutin, ya sukun itu butuh huruf-huruf yang mendampinginya itu jadi kasroh. Ya, sukun itu begitu karakternya. Dan la tas'alahunna, janganlah kalian berdua Laki-laki laki-laki atau atau perempuan hunna bertanya kepada tanya mereka mereka perempuan. perempuan. Dan la tas'alnani, janganlah kalian Kamu perempuan, janganlah kalian perempuan bertanya kepadaku, ya kan? Ya, janganlah Latas kalian alnani. perempuan bertanya kepadaku. La ta'murhunna, janganlah engkau seorang laki-laki memerintah mereka para perempuan. Gitu ya. La tamna'ni, janganlah engkau seorang laki-laki Laki mencegah, melarang, menahan aku, menahanku. La taqtulhum, janganlah engkau seorang laki-laki membunuh mereka para lelaki. La tadribihi, janganlah engkau seorang perempuan perempuan memukul dia seorang laki-laki. laki-laki. La tadribuhu, janganlah kalian para lelaki Para lelaki memukul memukul dia kepadanya seorang laki-laki. laki-laki. La tansurahum, janganlah kalian berdua Ya, laki-laki perempuan atau laki-laki, perempuan perempuan menolong menolong mereka para laki-laki. laki-laki. Baik Lelaki. ya. Soalnya ini mudah ya. Nah, cuma butuh ini ketelitian aja. Baik. Ya ada pertanyaan silakan. Latas al-nani tadi Ustaz, Latas al. Latas alna, latas alna. Tas alna itu apa? Oh, Kalian perempuan mereka. kan? Kalian perempuan. Oh, Antunna. bisa. Ya. Dia enggak mabni dia, tetap seperti itu aja bentuknya. La Oh, iya. tas'alna ni, tas'alna, janganlah kalian perempuan bertanya kepada ni, aku. Betul enggak? Ya, kurang teliti. Kurang teliti kayak saya tadi, saya. Iya, tapi ya. Tadi Ini. kita kepikirannya ke atas alni. Oh, Kayak enggak. kamu. Beda, beda. Tas'alna ini ya. Tadi Baik, baik. soalnya. Lanjut. Sedikit lagi. Tamrin yang ketiga sebagai penutup. Tarjim ila lughatil Arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pertama, janganlah kamu seorang laki-laki tanyakan kepada saya. Berarti la la tas'al ni. Almi Ya kan? La tas'al ni.
Yang kedua, janganlah kamu seorang laki-laki tanyakan kepada mereka para lelaki. La La tas'al tas'alhum. hum. La tas'al hum, gitu kan? La tas'al hum. Yang ketiga, janganlah meminta kamu sekalian kepada kami. Meminta yas'alu ya. Tas'alu berarti tas'alu panjang ya. La La tas'alu na. Ya kan? La tas'aluna. Awalnya dari tas'aluna. Awalnya tas'aluna. Fi'il meminta kamu meminta, kamu sekalian laki-laki meminta itu kan tas'aluna ya. Karena ada larangan nah ya maka nunnya dihapus. La tas'alu. Kemudian tambahkan kami dhamir nasabnya kami itu dhamir na. Jadi la tas'alu na. Baik ya. Yang keempat, janganlah kamu sekalian perempuan menasihati mereka. Apa makna menasihati? Cek di kamus. Ya. Nasoha yan sohu. Yan sohu. Yan so. Yan sohu. Berarti tan sohu. Berarti ubah ke domir kamu sekalian perempuan. Jadi apa itu? Jadi domir an, perempuan. Antunna. Berarti tan sohu. Nah, kalian perempuan, kalian tansohna. 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 Baik ya. Berarti la tansohna hum. Hum, menasihati ya. Mereka. La tansohna hum. Hum. Baik ya, paham ya. La tansohna hum. Baik. Yang terakhir, janganlah kamu perempuan memerintah dia laki-laki. Memerintah dalam domirnya ini anti ya. Berarti takmur, tak takmur, awalnya kan tak murina, ya kan? Tak ya tak murina, muri, nunnya dihapus karena ada la tak muri, tambahkan dia murihu, seorang laki-laki. La tak tak muri murihu, hi, hi oh dong. hi, La tak muri hi, ingat hi ya, karena sebelum domir hi-nya itu ada ya, hu jadi hi, kita gitu. Ngikuti. Baik. tak muri. Iya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Insyaallah jelas. Pak Mar. Iya, paling ini Oh, hati-hati. Ya, itu gara-gara gara-gara rohnya kasrah ya, Ustaz. Yang mana? Yang Iya. tadi Tak oh muri. iya kan. Nah, karena dia Awalnya kan seorang iya, karena awalnya perempuan ya. tak murina awalnya. Tak murina engkau seorang perempuan, tak Perempuan. murina memerintah. Dia Tak nunnya murina. dihapus. Nunnya dihapus tak Ya, muri. udah. Masukkan dia seorang laki-laki tak muri la tak murihi. Kak Mori, ya. Baik ya, semoga ini dimudahkan. Insya Allah cukup dulu ya sampai sini. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.